Jadi saya harus memberikan kado yang akan dikenang oleh kakak dan didik. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang esok akan segera melakukan prosesi lamaran pada tanggal 13 Juni minggu esok guys. Ya, semua tak sabar ingin melihat bagaimanakah, karena nyatanya Lesti dan Bilar secara diam-diam mempersiapkan hari spesial mereka sehingga rangkaian karangan bunga sebagai ucapan untuk melakukan prosesi lamaran menjelang hari bahagia itu kian tampak nyata berteberan di sana sini, dan hadiah pun telah diberikan kepada Rizky Billar dan Lesti. Ya, hadiah itu tak tanggung-tanggung, ada yang memberikan hadiah mewah berupa mobil Alphard seri terbaru yang bertuliskan Leslar. Wow, sungguh keren dan so sweet banget guys. Ya, mobil Alphard Kulan terbaru kesukaan Lesti dan Bilar. Nampak mereka mengunggah di feed Instagramnya kado spesial tersebut, hadiah spesial yang ternyata dipersembahkan oleh sosok sahabatnya yang luar biasa mendukung Lesti dan Bilar. Alhamdulillah, menjelang lamaran kami dapat hadiah pernikahan dari Ko Basuki Surojo. Jadi sebelumnya beliau ini bilang ke saya, kakak saya pengen kasih hadiah pernikahan kalian sesuatu yang bisa kalian gunakan sehari-hari, sesuatu yang bisa kalian ingat, sesuatu yang bisa dikenang. Lalu dia hadiahkanlah kami tunggangan eksekutif ini. Hehe, terima kasih ya kok, beliau ini salah satu orang baik yang sudah menemani kita dari awal kita ketemu sampai sekarang. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali sampai saat ini selalu dikelilingi orang-orang baik. Semoga kebaikan mereka dibalas kebaikan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengunggah Rizky Billar yang bersuah foto bersama pujaan hatinya calon istrinya Lesti Kejora, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Basuki Surojo yang begitu baik, luar biasa memberikan hadiah spesial bagi Lesti dan Billar. Dan juga tak lupa hal itu luar biasa kok, kata berkah ya kakak dede, kata kok ya ku Chris ya guys ya. Tentu hal itu membuat kita super duper bahagia melihat kebahagiaan yang berikut kita Lesti dan Bilar yang sudah dapat tunggangan istimewa menjelang hari pernikahan mereka. Tentu semua pada senang buat kebersamaan dan kebahagiaan yang nyata ini. Kemungkinan ada bisnis dengan kakak dan didik, doain ya. Jadi saya harus memberikan kado yang akan dikenang oleh kakak dan didik selamanya. Tentunya momentum tersebut dan hadiah yang diberikan oleh Basuki Surojo yang merupakan hadiah bukan kaleng-kaleng, dan hadiah itu akan dikenang selamanya. Benar kata Basuki sebelumnya yang ingin memberikan hadiah spesial bagi partner kerjanya yakni Rizky Billar yang begitu baik, menawan serta selalu membawa hoki bagi dirinya sehingga bisnisnya begitu baik berkembang akibat keberkahan kebersamaan dengan Basuki Surojo. Ya, sebagaimana juga disampaikan di channel, di kanal YouTube TV-nya yang mengungkapkan bahwa Basuki sebelumnya bukan siapa-siapa. Basuki sebelumnya tidak dikenal oleh siapa-siapa. Tetapi setelah dia melakukan kolaborasi dengan Leslar, akhirnya namanya mencuat menjadi salah satu selebritis juga, pembisnis dan selebritis. Tentu hal itu adalah keberkahan karena kebaikan Basuki juga guys. Basuki yang super duper baik, dan tentunya dengan bertemunya dengan Lesti dan Bilar itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa sehingga membuat rezeki mereka bersama yakni rezeki Lesti dan Bilar, Basuki Surojo dan Ko Sebastian, Ko Chris
menjadi juga berlimpah ruah. Ya, tak lupa atas banyaknya rezeki dan sedekah yang telah diberikan, hadiah yang telah diberikan oleh Kobas tersebut, menjadikan sesuatu yang spesial, kado yang teristimewa menjelang hari pernikahan mereka, yakni setelah lamaran yang akan segera dilaksanakan esok, guys, besok. Makanya jangan lupa selalu stay tune di channel kita ini agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru tentang mereka berdua dari kita yang selalu menawan, selalu menarik untuk diikuti perkembangan dan info terbarunya. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.